Oke, kembali lagi di channel ini ya. Melaporkan hasil imbang dialami oleh Espanyol dan Barcelona. Dua gol Espanyol dicetak oleh Darder dan De Thomas, sementara Barcelona Pedri dan diselamatkan oleh Frenkie de Jong di injury time babak kedua. Hasil ini mengantarkan Barcelona di posisi 4 dengan 39 poin. Sementara Espanyol ya di posisi 13 dengan 28 poin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.